Oh indahnya peristiwa cinta kita di Pantai Merdeka. Aduh. Siapa yang beli batu ni? Tak tahu. Awak Tak tahu. Bukan saya. Kenapa orang macam lain. Dalam music video? Bukan lain, orang lain. Didik TV KPM. Hello, hi, assalamualaikum. Wah, terlupa pula nak buka spek. Biasalah, rasa macam rindu nak pergi bercuti. Ah, itu dia, teroka di Didik TV KPM bersama dengan Kak Elie Arifin di sini dan juga seseorang yang cuba membalas dendam terhadap saya, Balim Batu. Siapa tak tahu kenapa. Sekejap lagi kita berkenalan dengan cikgu, tetapi kita dah bagi tahu kepada adik-adik untuk sentiasa menjaga SOP, menjaga penjarakan sosial, menjaga penjarakan fizikal 1 meter, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan sentiasa memakai pelitup muka. Setiap kali nak keluar dari rumah, pastikan keluar bila berkeperluan sahaja. Itu yang paling penting. Baik, cikgu. Ya. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Saya ingat tadi jejaka mana yang berlaku dalam muzik video tadi. Tak tahulah siapa. Tak tahulah siapa. Tadi kau batu kan? Taklah. Cikgu, okey, sebelum cikgu kita bercerita lanjut tentang penerokaan kita pada hari ini, ya, mungkin cikgu boleh perkenalkan diri cikgu kepada penonton. Okey, saya Cikgu Muhammad Zaki bin Said dari SMK Mengkuang. Jadi lebih dikenali sebagai Cikgu Jios. Okey, saya akan bincangkan berkaitan dengan tajuk berkaitan dengan tingkatan 4, iaitu kita akan meneroka tentang kesan lulu hawa ini. Kesan lulu hawa. Ha. Jadi apa kena mengena dengan balim batu tadi dengan kesan lulu hawa? Batu ni sebenarnya terjadi disebabkan oleh proses lulu hawa, iaitu secara fizikal dan secara kimia. So, sekejap ini kita akan masuk secara mendalam. Baik. Kesan dan proses, saya akan bincang tentang proses juga. So, saya minta murid-murid bersedia buku teks muka surat 97. Murid-murid tu kita nak kenalkan juga murid-murid dengan penonton adik-adik di rumah. Sebab kita macam orang kata bagi kejutan lah. Siapa akan murid-murid yang bersama dengan kita? Ini semuanya murid-murid dari sekolah kebangsaan, sekolah menengah. Daripada sekolah menengah mana, cikgu? Kebangsaan Mengkuang. Kebangsaan Mengkuang, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Ya. Wow, baik. Okey, kita berkenalan dengan murid-murid dalam talian kita. Jom. Ya, itu dia. Okey. Ah, ni kat belakang cikgu ni. Nampak tak? Kita ada okey, cikgu boleh perkenalkan murid-murid cikgu. Kita mulakan dengan Alia Hanim. Okey, silakan Alia. Hai, assalamualaikum kepada cikgu dan Kak Eli. Nama saya Alia Hanim binti Mat Syawan. Boleh panggil saya Alia. Alia, baik. Terima kasih. Seterusnya cikgu. Okey, silakan Alif Azman. Okey, assalamualaikum kepada Kak Eli dan cikgu. Nama saya Muhammad Alif Hakimi bin Azman. Boleh panggil saya Alif. Okey, baik. Silakan Alif Iskandar. Ada dua Alif Eli hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada cikgu dan Kak Eli. Nama saya Muhammad Ali Iskandar bin Mat Suaid, boleh panggil Alif. Okey, seterusnya Firdaus. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada cikgu dan juga Kak Eli. Nama saya Muhammad Firdaus bin Mazlan, boleh panggil saya Firdaus. Okey, baik. Liana. Assalamualaikum kepada cikgu dan Kak Eli. Nama saya Liliana Mastura binti Muhammad Nazri Mulat, boleh panggil Liliana. Okey, akhir sekali. Patin. Assalamualaikum kepada cikgu dan Kak Eli. Nama saya Fatin Nadira binti Abdul Musa, boleh panggil Fatin. Okey, baik. 6 pelajar saya akan berbincang bersama kita pada pagi ini. Baik. Okey, tapi sebelum kita memulakan penerokaan kita hari ini, sukanya Kak Eli nak ingatkan kalau kita dah masuk bulan Ogos ni, maksudnya bulan kebangsaan. Jadi dengan itu kita nak mengajak ataupun menyeru rakyat Malaysia, terutamanya adik-adik sedang menonton teroka sekarang ini, untuk kibarkan jalur gemilah, tanamkan sifat patriotisme dalam diri, ya, kan cikgu? Betul. Macam cikgu pakai pelutup muka,
Selamat Hari Merdeka juga. Ya, semangat. Wow, cantik ya. Saya suka bertemu dengan cikgu. Baik. Okey, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dengan penerokaan yang lebih terperinci dan lebih menarik sebab tengok ada ada ular-ular di atas ini. Kenapa ada ular dan ada ini punya apa? Gua, cikgu kan? Okey, gua, batu kapur. Batu kapur. Kejap lagi kita akan kongsikan dengan adik-adik di rumah. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama dengan Kak Eli Arifin di sini dan juga Cikgu Zaki yang sama-sama akan teroka dengan kita. Ya, betul. Untuk mata pelajaran geografi. Ya, ya, betul. Untuk topiknya adalah kesan luluh hawa. Ya. Apa kesan luluh hawa ni sebenarnya, cikgu? Okey. Hari ini kita akan bincangkan, sebelum tu saya akan buat ulang kaji tentang proses, tapi kita akan bincang tentang kesan. Kesan ini bukan kesan negatif, tapi kesan positif. Sebab proses luluh hawa ni berlaku secara semula jadi. Okey. Jadi dia sebenarnya itu adalah sifat bumi kita yang dinamik ni. Dia mengalami proses luluh hawa secara semula jadi secara perlahan-lahan. Namun demikian, tindakan manusia itu boleh menyebabkan kesan besar kepada proses luluh hawa. Lagi cepat berlaku proses tersebut. Okey. So, hari ini kita akan bincang kesan tersebut bersama murid-murid. Menarik. Kesan luluh hawa, sebab itulah kita ada gua batu kapur dan juga ni apa, cikgu? Ini kawasan gurun. Gurun kawasan panas. Kawasan gurun. Baik. Okey, teruskan cikgu seterusnya. Apa kita akan lakukan? Okey, murid-murid, saya ingat dah boleh teroka kok bersama saya. Enam orang pelajar dan murid-murid di rumah bersedia? Okey, angkat tangan. Boleh tunjuk thumbs up. Dah bersedia? Thumbs up. Okey. Okey, sikit kita dah buat ulang kaji Eli ya. Sebelum saya masuk kesan, iaitu kita nak terangkan berkaitan dengan kesan luluh hawa dari segi fizikal. Okey. Okay, sebelum tu kita nak buat teka silang kata dulu kot. Wow, okay. Saya suka permainan. Saya nak pastikan murid dapat mengulang kaji dahulu. Okey, baik. Cikgu nak tunjuk. Okey. Kat sana pun boleh, cikgu. Okey, soalan pertama. Okey, murid-murid di rumah bersedia? Kata kuncinya adalah batuan igneous. Ini adalah berkaitan dengan proses luluh hawa kimia. Proses luluh hawa fizikal. Okey. Okey. Saya bagi clue kat sini huruf TEALEP. Ada nak jawab ke? Atau nak saya bagi clue? Mereka kena angkat tangan. Saya nak jawab. Siapa yang cikgu pilih atau cikgu pilihlah, siapa yang cikgu rasa? Okey, Alif Azman. Nak saya bagi clue ke? Tu dia angguk tu. Bagi yo. Bagi sikitlah. Tu bukan jawapan yang cikgu kan? Belum lagi. Belum lagi. Tu clue dia. Okey. P. Batuan igneous. Ini proses apa ni? Dia tekanan, cik. Tekanan betul dah. Huruf P. Kita mulakan huruf P. Ni cik ada jawapan je dekat nombor 3 tu, cikgu. Satu lagi saya bagi. P. Pelepasan. Yes, yeah, pelepasan. Pandai. Pelepasan apa? Pelepasan orang lain nak cuba? Pelepasan tekanan. Yes, Eli. Eli dah buat ulang kaji ke? Tak ada, itu jawapan dekat situ. Okey, baik. Okey, ini jawapannya, iaitu pelepasan tekanan. Okey. Ini sebabkan oleh melibatkan batuan igneous. Batuan igneous sebenarnya adalah batuan daripada gunung berapi ya, magma. Okay. Magma daripada gunung berapi pada apa? Beribu tahun dahululah dia berlaku dekat negara kita. Okey, walaupun kita ni kawasan gunung lipat tua, tapi dia dah berlaku lama. Okay. So dia dah tersimpan, dah terpendam di dalam tanah. Okey. Okey. So apa yang berlaku, dia melepaskan tekanan. Perlahan-lahan dia akan timbul. Okey, seperti nombor 2 tu, dia timbul. Itulah batuan igneous ataupun disebut, dia contoh kat depan ni Eli ya. Inilah batu granit. Batu granit. Eli pegang. Ini memang betul batu granit ke, cikgu? Ya, batu granit. Dia ada bau tak?
tak ada bau. Tak ada bau sebab ada setengah batu dia bau macam bau macam belerang macam tu kan? Betul. Ha, sejak kita bincang yang belerang tu bau. Okey, murid-murid. Jom kita teroka soalan seterusnya. Kata kuncinya ialah beku cair. Okey. Keluarnya I, N dan K. Okey, siapa nak jawab? Siapa? Siapa boleh angkat tangan? I, N dan K. Tu Alif Iskandar. Okey, Alif lagi. Okey, Alif Iskandar. Silakan. Beku cair. Nak clue ke? Tindakan. Tindakan. Apa tindakan? Tindakan. Okey, kita tengok. Tindakan. Oh, dia bagi yang bawah dulu. Bagi yang bawah dulu. Bagi yang bawah. Ibun. Ya, betul. Tindakan Ibun. Okey? Ibun. Okey, tindakan Ibun ni berlaku di mana? Firdaus. Ada di negara kita berlaku ke tindakan Ibun ni? Ada, cikgu. Ada. Betul ke ada? Saya tanya Ali lah pula. Ada ke tak ada berlaku di Malaysia? Alia tadi angkat tangan tu. Jangan lupa on mic sayang. Ada, cikgu. Ada. Okey, sebenarnya tidak berlaku di Malaysia. Berlaku di Malaysia. Tindakan Ibun ini hanya berlaku di kawasan empat musim. Jadi kita ni adalah kawasan tropika yang panas dan lembap sepanjang tahun. Jadi tindakan Ibun ini tidak berlaku sebab Ibun adalah melibatkan Ibun dan frost. Okey, kalau maksudnya kalau tempat yang kawasan yang ada beruang kutub, ya betul. Ikan salmon tu semua kawasan apa nama? Negara-negara sejuk. Negara sejuk ya, kan. Contohnya London. Yep. Okay, Sweden itu negara-negara sejuk yang berada di atas, okay? Yang jauh daripada kawasan garisan khatulistiwa macam kita ni. Okey, seterusnya. Tak apa, kalau tak betul pun tak salah kan. Kita kan belajar. Ini kan proses penerokaan. Okey. Ini apa yang berlaku adalah beku dan cair. Okey. Okey. Bila suhu panas dia akan cair. Mm-mm. Bila sejuk ni dekat kawasan empat musim dia boleh turun sampai lebih dari sampai 0 darjah. Okey. So itu yang menyebabkan berlaku tindakan frost dan Ibun. Okey, terhadap batuan. Okey. Seterusnya. Contoh yang saya bagi gambaran di sini ya. Dia membeku di kawasan celah-celahan batuan. Okey, lama kelamaan dia akan bagi tekanan. Okey, tekanan yang kuat menyebabkan batuan tersebut akan pecah. Okey, seterusnya soalan ketiga. Tiga soalan je, boleh? Murid-murid kat rumah. Okey, iaitu dataran tinggi Colorado di Arizona. Okey, terkenal dengan proses lulu hawa fizika jenis apa? Saya bagi kat sini ABLM. Okey, dataran tinggi Colorado. Siapa nak cuba? Patin ke? Okey, Firdaus. Silakan, Firdaus. Nak clue? Yang atas tu penghabluran, cikgu. Betul, cikgu? Ya, penghabluran apa? Penghabluran garam, cikgu. Ya, betul. Penghabluran garam. Firdaus. Penghabluran garam. Hablur garam lah, maksudnya membentuk kristal. Kristal garam, okey? Macam kita nak masak tu, dia ada garam. Itu bentuk garam kristal. Garam kasar. Ya, garam kasar. Okey? Ini contoh di kawasan tanah tinggi Colorado sebab dia kan, ataupun dipanggil tanah garam. Okay, tanah tinggi Colorado dipanggil tanah garam. Dia ada sungai yang mengalir. Jadi sungai itu bertindak balas dengan dengan tanah menyebabkan apabila suhu yang sangat tinggi akan menyebabkan pembentukan kristal. Okey, baik, kita nak sambung lagi berkaitan dengan kesan lulu hawa fizikal. Okey, baik. Boleh murid-murid? Kita teroka seterusnya kesan yang sebenar. Tadi ulang kaji. Oh, tadi ulang kaji. Belum lagi. Wow. Okey. Cikgu, hebat. Okey, baik. Kita akan masuk berkaitan dengan dekat sini saya pisahkan dua. Okay. So Ellie ambil tropika, saya duduk kat gurun. Oh, sebab saya warna hijau. Ya, betul. Sama dengan baju Ellie ya. Apa beza saya dengan gurun ni, cikgu? Susah nak jawab ni. Tak adalah, saya gurau je. Okey. Okey, baik. Warna hijau. Okey. Jadi apa yang kita akan teroka sekarang ni cikgu? Okey, baik. Untuk kesan di kawasan kesan proses lulu hawa fizikal ni ada salah satunya ialah pembentukan gurun batu. Okey, ni pembentukan gurun batu. Ellie boleh pegang? Boleh. Gurun batu pasir. Okey. Cikgu nak saya tolong pegang terus pun boleh? Boleh. Okey, pembentukan gurun batu pasir.
Okey, disebabkan oleh apa? Pembentukan gurun batu pasir. Seperti yang kita tahu ni kawasan-kawasan gurun batu pasir. Okey, dia punya suhu yang ekstrim, yang panas. Sangat panas. Jadi proses pembentukan ataupun memanangkan kawasan tersebut adalah kawasan berbatu. Jadi apa proses luluh hawa itu berlaku secara disebabkan oleh angin. Okey. Kesan dia membentuk batuan tersebut. Okey, menimbulkan batuan-batuan tersebut. Okey, ini antara contohlah. Okey, kesan. Yang kedua adalah mendapan talus. Sebab itulah dia banyak pasir, banyak batu. Sebab tu kalau kita duduk kawasan gurun, kita kena tutup. Kita ada pelituk. Ingatkan orang Arab dia akan pakai kain kan dia akan tutup. Purdah tu sebenarnya. Ya, sebab dia ada debu-debu. Okey. Yang saya nak cakap adalah mendapan talus. Mendapan talus ni ialah yang kecil-kecil ni ya. Mendapan talus. Okay, yang berada di cerun-cerun ni. Oh, tu nama dia bukan pasir halus-halus. Ha, mendapan talus. Mendapan talus. Mendapan tu apa cikgu? Okey, kita tanya murid. Okey. Semua nak jawab mendapan tu apa? Siapa tahu? Apa itu mendapan? Mendapan. Siapa yang belum jawab lagi? Cikgu pilihlah macam ada yang tak Liana jawab lagi. Kot. Fatin belum, Liana belum, okay. Alif Azman pun belum. Okey, Liana, saya dah sebut Liana tadi. Liana, silakan Liana. Mendapan, apa maksud mendapan? Mendapat atau mungkin cikgu boleh bagi clue kepada Liana. Okey, macam cakap, tanah ni mendaplah. Tempat Eli berdiri ni tanah ni mendap. Bahaya Eli. Okey, jadi saya bantu. Apa maksud dia? Saya tolong bantu Liana lah, saya cuba ya. Ha. Tempat yang berlekuk atau lembut. 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 Okey. Maksud mendap dia mudah runtuh. Lentur. Mudah runtuh. Okey. Itu mendapan talus. Talus adalah berkaitan dengan permukaan yang telah hancur kecil-kecil ya. Berada di cerun-cerun. Sebab tu kita kena berhati-hati ya. Bila kita mendaki gunung, kita kena berhati-hati. Sebab kita lalu kawasan cerun. Okey. Sebab batuan-batuan kecil ni dia mudah terpelanting keluar. Okey. Itu isu-isu berkaitan dengan bila kita hiking ya. Okey. Okey, Ellie minat mendaki? Minat? Minat. Okey. Nanti kenapa kita... cikgu? Apa kena mengena tak, mendaki nak dengan nak ajak pergi gunung tanah tinggi Colorado. Seronoknya. Jauh betul. Okey. Tapi tak boleh sekarang. Tak boleh sekarang. Okay, sekarang kita belajar di dalam rumah saja. Okey, baik. Seterusnya adalah saya nak bincangkan berkaitan dengan iaitu tanah kawasan tropika. Okey. Okay, Ellie bagi balik saya. Boleh. Kena pulang balik. Okey. Iaitu pemecahan batuan di tepi pantai. Yang tadi yang kita yang saya baling batu tadi itulah berlakunya pemecahan batuan di tepi pantai. Okey. Saya nak tanya siapa yang nak jawab? Apa maksud pemecahan batuan di tepi pantai ni? Ada nak jawab ke? Siapa? Fatin? Pemecahan batu di tepi pantai. Fatin belum jawab lagi. Kita boleh beli Fatin. Okay, Fatin. Cikgu. Silakan Fatin. Atau cikgu boleh bagi clue dekat Fatin. Okey. Kalau di tepi pantai ni apa yang berlaku? Ada air laut kan? Air garam. Air laut, air garam, ya? Dia akan mengempas pantai. Sekali pantai bah kan? Bah. Sekali air bah, pantai akan berubah. Air bah tu yang mengempas ya, cikgu. Ya. Hati Eli macam mana? Boleh berubah-ubah tak? Hati saya berbah-bah tengok cikgu. Okay, tiba. Okey, silakan. Okey. Proses apa berlaku menyebabkan batuan di pantai pecah? Atau bagi clue kat depanlah. Okey, Alif Azman nak tolong Iskandar Fatin. Nak bantu. Bantu. Ya, silakan Alif Iskandar. Silakan Alif. Proses air pasang. Ya, proses air pasang. Lagi-lagi. Air pasang kemudian mesti ada pasangan dia. Pasang surut. Ya, dah pasang mesti ada surut. Surut, betul? Bila air pasang, air akan terkena batu. Batu akan jadi... Ni, yang Kak Ellie pegang ni. Nama dia ni. Ya, batu akan jadi apa? Yang Kak Ellie pegang. Batu akan jadi... Tak? Batu akan basah. Bila basah, dia akan ke... Batuan akan jadi kembang. Bila air surut, batuan akan tertinggal. Dia akan terkena pada cahaya matahari. Dia akan panas. Bila panas, dia akan kering. Dan dia akan mengecut. Ini dipanggil proses basah kering. Kesannya menyebabkan bila berlakunya kembang kecut secara berterusan, akan menyebabkan batuan ini akan pecah di tepi pantai.
Ini yang berlaku, banyak batu-batu di tepi pantai. Sebab dia tak konsisten? Ya. Maksudnya dia macam tidak tetap dengan satu suhu sahaja? Ya, sebabkan dia dipengaruhi oleh air dan juga cahaya matahari. Okey. Okay, sebab tu bila kita duduk tepi pantai, kita kena pakai apa? Protection atau pakai apa? Perlindungan. UV sunblock. Sunblock sebab nanti muka kita apa gelap. Okey. Sebab sangat panas ah. Okey, seterusnya Ellie, iaitu pembentukan batu sial menjadi peroi. Nama dia apa cikgu? Batu sial ataupun batu shell. Shell. Menjadi peroi. Peroi. Okey, siapa nak bagi tahu peroi ni apa benda peroi ni? Okey, patin ke? Macam nama tempat. Peroi. Apa maksud peroi? Peroi tu macam dia lerai. Dia lerai, okey? Ha, lerai. Okay? Lerai. Lerai macam nilah. Okay, batu ni bila saya dah ni dia akan lerai, nampak ah? Oh. Ha, ini panggil lerai. Okey, ini batu sial yang lerai lah. Biasanya adalah batuan-batuan sedimen yang terbentuk hasil daripada pecahan-pecahan batu karang, dia bercampur-bercampur semua sekali, dia akan membentuk batu sedimen. Okay. Jadi dia akan peroi. Macam inilah peroi ni. Peroi. Peroi. Ataupun orang cakap seroi. Oh, ini memang bahasa dia, cikgu. Bahasa dalam geografi dia panggil peroi. Peroi. Pernah tengok nasi? Nasi seroi. Oh, tak pernah. Nasi seroi itu maksudnya bila kita makan nasi, so dia tak bercantum atas sesama lain. Okay. Dia satu-satu. Dia terasing. Terasing. Oh, okey. Saya kan macam logat Pinang punya bahasa ni bukan okay. Seroi macam inilah seroi. Maksudnya pasir ni seroi. Okay. Oh, dia ada satu perkataan tu saya lupa. Dia seroi. Dia apa? Terlerai, terlerai macam tu kan. Ha, ya, betul. Baik, baik. Okey, kita akan sambung penerokaan kita kejap lagi, cikgu. Baik. Yang lebih menarik, kejap lagi kita ada apa? Okey, seterusnya kita akan bincang berkaitan kesan kepada lulu hawa kimia. Okey, kesan lulu hawa kepada kimia yang sangat menarik topiknya. Tetapi kejap lagi kita akan sambung penerokaan ini. Kita nak berehat seketika sekali lagi, boleh cikgu? Okey, boleh. Okey, kita kembali selepas ini di Teroka di Dedek TV KPM. Jangan ke mana-mana. KPM Didik TV KPM. Murid-murid masuk ke kelas sekarang kerana kita akan memulakan penerokaan kita di Didik TV KPM sekarang ini berkenaan dengan mata pelajaran geografi, topiknya kesan lulu hawa. Kalau tadi cikgu ada terangkan tentang kesan lulu hawa berkaitan physical dengan tropika lembap dan gurun panas. Dan sekarang ini tentang kesan lulu hawa terhadap chemical atau kimia. Kimia. Tindakan kimia. Okey, silakan okay. Cikgu. Baik, baik Cik Ellie. Okey. Di tangan saya sekarang adalah dipanggil limonit kuning. Dia ada banyak warna. Okey, ini kesan limonik daripada berlakunya lulu hawa kimia. Okey, sebelum tu saya nak buat ulang kaji sikitlah kot. Sebelum kita masuk kepada topik kesan, okey? Okey, untuk yang biasalah, yang biasanya kita kita tengok kesan lulu hawa kimia ni sebenarnya dia mengubah. Okey. Okey, mengubah bentuk. Okey. Apa saya nak tanya murid dulu sebelum saya masuk tentang kesan, apa beza lulu hawa fizikal dan lulu hawa kimia? Boleh murid-murid kita nak dengar suara kamu. Siapa yang nak jawab? Boleh. Siapa nak jawab? Apa beza? Tu dia Alif Azman. Okey, Alif Azman silakan. Aktif betul apa Alif beza? Alif ni. Bagus. Beza dia fizikal dia tu dia berubah daripada struktur dia untuk fizikal lah. Okey, so, untuk kimia dia yang fizikal tu dia tak berubah. Okey, tidak berubah. Okey, baik. Yang untuk kimia, beza dia berubah strukturnya. Okey, Secara betul apa yang dicakap oleh Alif Azman tadi. Sebab dulu hawa kimia ni dia mengubah struktur, ubah terus. Wow. Macam kita makan nasi tapi keluarnya benda lain. Okey. Contoh yang paling mudahlah, okey. Tapi kalau dulu hawa fizikal ni dia berlakunya dia hanya berlaku rekahan. Okey, dia mereka
dia berlakunya penyempaian berbutir, kemudian dia berlakunya pemecahan bongkar, tapi dia dia masih lagi sifat yang sama kita nampak ni. Sifat-sifat yang sama juga. Okey, kita panggil lulu hawa, perbezaan antara kedua-dua lulu fizikal dan juga kimia. Okey, kita nak masuk kepada lulu hawa kimia. So, okay. Dalam ni dia ada lima aspek itu berkaitan dengan lulu hawa kimia. Okey. Okey, saya nak tengok contoh ni. Saya ada bawa pasu. Wow, tembikar. Tembikar. Dari mana ni agak-agak di Malaysia? Eli. Perak. Perak di mana? Gerik. Lagi? Dan tak ingat cikgu. Kuala apa? Kuala Kangsa. Yeah, yes. Kuala Kangsa. Kuala Kangsau. Okey, Kuala Kangsau. Oh, jatuh sebut itu. Tak adalah, saya main-main je. Okey. Ini adalah ataupun terkenal dengan labu sayung lah, tapi saya bawa contoh hari ini. So, saya nak tanya murid. Apakah proses yang menyebabkan berlakunya bahan iaitu dipanggil kaolin di sini? Kaolin lah. Saya tak mau sebut lagi ini adalah labu sayung ataupun apa tembikar. Tapi kita nak tengok yang asalnya adalah kaolin. Okey, ini adalah kaolin. Okey, ini kaolin. Pelbagai jenis kaolin. Okey, ada kaolin yang berwarna kuning. Kaolin nama dia. Kaolin. Okay. Ada berwarna kuning, ada berwarna putih. Okey. Okey. Baik. Okay. Silakan. Okey, saya nak tanya pelajar. Okey. Dekat tangan saya ada 5 jawapan. Okey. Okey. Apakah proses yang menyebabkan berlakunya kaolin tadi? A. Okey, boleh tangkap tangan eh. A. Ni A. B, C, D, E. Boleh angkat jari? Angkat jari. Okey, angkat jari. Okey. A, larutan air atau gypsum. Okey, Eli, pegang. Okey, saya tolong. B. Okey, iaitu hydrolysis. Iaitu air fosfa menghasilkan kaolin. Okey. Seterusnya, C, iaitu pengkarbonan. Ini penghasilan kalsium bikarbonat. Okey, seterusnya, iaitu penghidratan. Okey, hasilnya adalah air ferum menghasilkan kaolin. Dan seterusnya adalah pengoksidaan, iaitu oksigen ferum menghasilkan ferum oksida. Okey, mana satu jawapan? Proses apa? Siapa yang boleh jawab? Proses macam, apa? Angkat tangan ke? Oh, bukan. Proses apa? Fatin angkat tangan ke? Oh, tu dia, Liana. Okey, proses apa? A, B, C, D. Okey, angkat tangan semua. Tak apalah, saya tengok semua kot. Yes. Okey. Saya rasa mungkin mereka dah lupa jawapan dia, cikgu. Apa kata saya buka sikit jawapan untuk mereka? Okay, cikgu pegang dua, saya pegang dua. Okey, di mana satu jawapan dia? Okey. Proses jawapan. Boleh angkat tangan? Nampak boleh angkat tak? Jari kamu? Tunjukkan jari kamu. Okey, dua. Okey, orang lain? Orang lain? Dua. Dua juga. Okey, dua bermaksud jawapannya ialah B. B. Okey, iaitu proses hidrolisis. Betul, cikgu? Betul. Wah, hebat. Dapat ulang kaji rasanya. 10 markah. Okey, 10 markah. Okey, ini adalah proses hidrolisis. Bila hidrolisis, dia melibatkan air. Air dan juga fosfa. Ini adalah fosfa. Contohnya fosfa. Okey. Granit bukan ada satu, pelbagai jenis granit. Oh. Pelbagai jenis. Jadi dia menghasilkan kaolin di dalam tanah. Tanah. Cikgu, okay. Saya nak tanya, batu apa tadi ni? Granit. Granit ni yang biasa buat rumah tu guna batu granit? Ya, biasanya dibuat satu tapak, bila tapak rumah nak bagi kuat. Ataupun jalan raya nak kita kuatkan dia punya struktur tanah, so kita akan letakkan batu ni lah. Oh, pernah main kuat. Pernah main batu seremban? Batu seremban. Pernah guna batu ni kan? Nah, Eli main batu seremban. Oish, besar sangat cikgu. Okay. Melekuk je tangan saya je lagi. Ya, betul. Okey. Okey, Cik Eli ya. Okey. Air kat sini air apa ni? Saya nak tanya siapa? Boleh tak bagi sedikit huraian? Air ni air apa ni? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Boleh cuba. Tak apa. Apa? Kalau salah tak apa sebab kita dalam proses pembelajaran. Dan juga penerokaan. Jadi kalau okay, Alif Azman, silakan. Alif Azman, silakan. Air hujan. Air hujan. Air orang hujan. Lain ada jawapan? Terima kasih Alif. Okey. Siapa nak cuba lagi? Okey. Okey, Alif Azman. Terang sikit. Sedikit cukuplah. Okey, tindak balas air Alif hujan. Alif Azman. Di mana berlaku ni? Ke Alif Iskandar. Di mana berlaku ni? Di dalam? Siapa Alif Iskandar ya? Cikgu refer kepada siapa tu?
Alif Iskandar. Alif Azman tadi. Alif Azman. Okey, Alif Azman. Dia cakap air hujan. Alif Iskandar kat tangan. Okey, silakan Alif Azman. Okey, air hujan. Ya juga. Okey, okay, tak apalah. Saya cakap dulu. Mereka, saya rasa mereka masih orang kata nervous. Okey, baik. Okey, so air ini adalah air hujan, betul apa Alif Azman cakap tadi. Air hujan, bila hujan turun, dia terkena pada permukaan tanah kita ataupun kerak bumi kita. Saya sebut kat sini kerak bumi. Dalam istilah geografi dia kerak bumi. Okay. Dia bertindak balas dengan bahan okay. Feldspar. Kalau dia bertindak balas dengan bahan lain akan jadi benda lainlah. Tapi dia bertindak balas dengan feldspar akan menghasilkan kaolin tadi. Kaolin ni ataupun bahasa senangnya tanah liat lah, Eli. Tanah liat. Okey, baik. Okay. Jadi ini kaolin ni tanah liat ni lah. Ya. Yang boleh kita buat pasu. Pasu bunga apa? Dia mudah keras dan mudah dibentuk juga. Okey, dia telap. Okey, tidak telap pada air. Okey, okay, baik. Kita masuk kepada tajuk yang sebetulnya lah, okay. Iaitu berkaitan dengan kesan lulu hawa kimia. Iaitu pertama sekali adalah berlakunya di kawasan gurun dulu. Okay. Jadi dah pindah ke kawasan gurun pula. Cepat daripada tropika pergi gurun. Okay, saya berubah arah. Okay, Cik Ali pegang untuk saya. Okay. Berlakunya gurun batu dan gurun pasir. Okay. Sama juga sebabkan oleh suhu yang ekstrim menyebabkan gurun tu menjadi batu. Sebabkan terdedah kepada proses lulu hawa secara kimia. Iaitu proses penghidratan, proses peroksidaan, tapi hidrolisis kurang berlaku. Dia kurang dominan. Okey. Okay? Apa maksud yang saya cakap kurang dominan ni? Ada orang nak, ada murid-murid kat di rumah nak jawab ke? Di rumah okay. Kalau di kawasan tidak gurun, ada di kawasan gurun kurang dominan, iaitu dari segi lulu hawa kimia. Okey. Kenapa? Siapa ada adik di dalam talian? Sila boleh jawab. Kalau salah tak apa, sebab ini proses pembelajaran, cikgu akan betulkan, cikgu kan? Ya, betul. Sebab cuba kurangnya je. Kurangnya? Kurangnya apa? Hujan. Kurangnya? Hujan kurang berlaku. Ya? Hujan. Ya, betul. Pandai. Hujan kurang berlaku. Contohnya di kawasan Gurun Gobi. 1 mm je air. Ya, jarang sangat hujan turun di kawasan gurun. Macam mana mereka dapatkan sumber air, cikgu? Tak ada. Tak dapat sebab kawasan gurun kan dia biasanya tak ramai orang tinggal. Okey. Okey. Jadi itu menyebabkan apa lulu hawa secara kimia ni jarang berlaku, tapi lebih kepada fizikal tadi yang saya cakap tadi. Tapi sebab itulah juga kaktus boleh hidup kat situ. Ya, dia pandai cari air. Okey, yang kedua kita tengok adalah dari segi pembentukan TOS. TOS dengan Bornhardt. Bornhardt. Okey, cikgu boleh letak. Saya nak minta pegang ini pula. Boleh. Cikgu nak saya tolong cucukkan. And Bornhardt. Okey. Okey, sebelum itu saya nak tanya murid. TOS. Okey, dalam gambar ni di mana TOS? Okey, bantu Cik Eli untuk letakkan TOS. Silakan. Bantu Cik Eli untuk letakkan di mana TOS. Nampak okay. Tak? Saya. Alif Azman. Okey, Alif Azman lagi. Dekat yang batu yang panjang. Besar atau kecil? Kecil. Kecil. Yang ni kecil ni lah. Yang kecil. Okey, TOS ah. Saya cuba. Okay, Cik Eli tolong letakkan. Cucuk dekat mana-mana. Dia boleh cucuk je. Boleh melekat. Allahu Akbar. Saya cucuk. Tu dia. Okey. TOS ni disebabkan oleh berlaku batuan tersebut adalah keras. Okey. Ataupun bila berlakunya proses lulu hawa secara kimia, okay, menyebabkan batuan tersebut tertinggal seketul je. Okey. Atau dipanggil atau disebut sebagai apa? Dalam bahasa yang mudah adalah tunggul. Tunggul apa? Firdaus. Tunggul sisa. Ya, tunggul sisa. Yang lain semua dah roboh, semua dah terlulu hawa, yang tinggal adalah tunggul. Okey. Okay. Seterusnya, Bornhardt. Bantu saya, bantu Cik Eli untuk letakkan Bornhardt. Siapa yang nak tolong? Bornhardt, Alia ke? Alia. Atau Liana? Alia angkat tangan tadi. Okey, Alia silakan Alia. Bornhardt batu yang besar. Yang batu besar. Yang mana satu ada tiga? Yang hujung. Yang ni. Okey, yang mana-mana boleh. Ke yang ni? Yang mana-mana lah. Okey, jadi saya pilih yang paling besar lah kot. Okey. Okey, sebenarnya Bornhardt ni apa Cik Eli ya? Bornhardt ni berlaku disebabkan oleh kawasan sekitarnya terlulu hawa menyebabkan dia muncul bonjolan tersebut. Okey. Macam jerawat kan? Jerawat tiba-tiba muncul. Dia wujud. Dia wujud di dalam tanah tapi bila terlulu hawa dia muncul. Oh. Okey, baik. Sebab apa cikgu?
Sebab kalau dia berlakunya dulu hawa secara kimia, iaitu penghidratan, pengoksida menyebabkan dia muncul. Sebab kawasan sekitarnya telah terlulu hawa. Okey. Jadi nampaklah dia punya bonjolan tersebut. Jadi dia takkan berhenti. Ha, sebab tu dipanggil bone. Bone. Baru dilahirkan. Bone hard. Batuan yang keras baru dilahirkan. Okey, baik. Baik. Seterusnya, di kawasan tropika secara kimia, apa berlaku? Ha, ini yang saya cakap tadi, iaitu pembentukan tanah letrik. Okey, tanah letrik. Tanah letrik ni apa pula ni? Tanah letrik. Tanah elektrik. Tanah elektrik. Okey. Siapa yang nak jawab? Okey, tanah letrik. Atau cikgu nak contoh, terangkan dulu? Ini contoh tanah letrik. Oh. Tanah letrik ni dia berwarna. Okey. Okey, nah dia berwarna. Okey, kenapa berwarna? Kenapa berwarna? Liana, Liana tak cakap lagi ke saya rasa? Liana tadi dia dah Liana tadi dia dah jawab hujan tu. Eh, betul ke? Okey, Liana. Bukan. Hujan tadi Fatin. Liana belum, Liana. Okey, silakan Liana. Liana. Suara... Kenapa berwarna-warna ni? Suara dia emas, cikgu. Okey, di mana kamu nampak? Pernah jumpa lah tanah apa? Tanah elektrik. Tanah elektrik ni atau bahasa mudahnya tanah apa? Bahasa tanah merah. Ya, bahasa orang kampung panggil tanah merah. Okey, tanah merah. Guna untuk apa ni, Liana? Untuk pelombongan. Pelombongan tidak tepat. Kita buat kita timbun ataupun timbus tanah yang rendah kita nak buat rumah. Okey. Ada lagi dalam sektor pertanian? Ada tak? Dalam sektor pertanian? Jalan raya pun ada juga cikgu kan? Ada. Buat ada. Jalan raya juga. Sedikit saja, tak banyak digunakan. Okey. Dia untuk menimbus kawasan yang rendah. Contoh kita nak buat rumah kan? Cik Lee nak beli rumah. Dia ada rumah ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah dah ada rumah. Okey. Sebelum rumah Cik Lee dibina, okey, kita akan ratakan tanah, nak pastikan ketinggian dia sama dengan jalan untuk mengelakkan daripada berlakunya banjir kawasan rumah Cik Lee ya. Kita akan letakkan tanah merahlah. Okey. Okey. Tanah merah ni dia sangat subur. Okey. Subur. Boleh tanam apa ni? Agak-agak. Okey, murid-murid di rumah. Kita nak tanam apa ni? Saya ada rumah, saya ada tanah merah yang banyak. Kita boleh tanam pokok apa? Kelapa sawit. Ya, kelapa sawit. Dan lagi? Ada lagi? Ada lagi? Siapa jawab? Ya. Alif. Alif Azman. Pokok getah. Pokok getah, okey, pokok kopi, okey, biasanya sangat sesuai lah dia sebab sangat subur. Kalau Cik Eli nak tanam pokok pun pergi beli tanah merah. Bunga tak boleh, cikgu? Boleh juga, okey, tapi dia kena ada campuran-campuran lain, nanti tak berbunga pula. Sebab terkejut dengan sebab elektrik kan? So maksudnya tanah elektrik sesuai dengan apa sahaja ke ataupun tertentu? Dia sangat subur untuk pertanian segi yang macam lebih berskala besar, contohnya pokok kelapa sawit. Okey. Kalau Cik Eli nak tanam pokok bunga, tak saya bimbang takut tak berbunga. Okey, baik. Baik. Seterusnya adalah penghasilan kaolin. Okey. Negara kita ni kaya, semua benda ada. Okey, tanah letrik ada, iaitu letrik. Tanah kaolin ada. Okey, kaolin tu di mana kita boleh jumpa kaolin ni? Saya nak tanya lagi sekali. Firdaus? Tadi dah bagi jawapan ni cikgu. Dah bagi jawapan. Clue dia adalah dekat Kuala Kangsar tu cikgu. Kuala Kangsar. Kuala Kangsar, Perak. Pembuatan labu sayung. Okey. Tapi labu di negara sayung lain jenisnya lain. Negara kita jenis warna kuning. Okey. Okey, sebab tu labu sayung kita taklah berwarna putih macam pinggan. Kita tak buat pinggan menggunakan tanah liat yang daripada Kuala Kangsar. Sebab dia warna dia kurang menarik. Tapi pernah makan laksa kan? Saya suka laksa cikgu. Okey, pernah tengok orang masak dalam buyung? Oh, tak pernah. Dia bentuk macam bulat macam tu. Okey, okey. Itu panggil laksa buyung. Okey. Okey, baik. Apa beza dia cikgu? Lagi sedaplah rasa dia. Tak tahulah, orang kata sedap. Baik. Okey, daripada masak dengan periuk biasa ni, lebut menggunakan periuk yang daripada tanah tu lagi sedap orang kata. Sebab dia semula jadi. Okey. Seterusnya adalah pandang darat khas. Okey. Pandang darat khas. Okey, itu kita akan sambung kejap lagi boleh cikgu? Okey, boleh. Okey, kejap lagi kita akan teroka berkenaan dengan pandang darat khas dengan adik-adik dalam talian dan juga di rumah. Jadi teruskan menonton teroka sebab kita nak berehat sekali lagi untuk seketika. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali di Teruka di Didik TV KPM bersama dengan Kak Eli di sini dan juga Cikgu Zaki. Ya, mana kita tadi teroka untuk mata pelajaran geografi. Topiknya kesan lulu hawa bersama dengan murid-murid dalam talian dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mengkuang Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Baik. Ya, Cik Eli. Cikgu, tadi kita ada cerita tentang mana tadi? Cikgu Eli kat sana. Tu? Pandang darat Kars. Okay. Cikgu mungkin nak sambung sedikit? Ya, sedikit. Pandang darat Kars ni, Cik Eli, ya. Yep. Apa ini di bahagian tropika. Okey. Okey. Pandang darat di sana adalah lain. Okey. Tak sama. Sebab tu saya buat perbandingan antara dua. Mm-mm. Satu di kawasan gurun panas. Satu lagi adalah di kawasan tropika. Okey. Di mana Cik Eli tropika ni? Tropika ni di Thailand. Di Thailand. Negara kita pun sama Cik Eli, ya. Mm-mm. Okey, kalau di gurun di mana? Di gurun Sahara ya, juga. Ya, gurun Sahara. Mm-mm. Pernah dengar lagu Gurun Sahara? Gurun Sahara tak pernah. Okey. Ada ke cikgu? Ada kot. Cikgu. Okay. Setiap tempat mesti ada lagu simbolik dia. Okey, baik. Apa kesan lulu hawa kimia ni menyebabkan berlakunya pandang darat Kars. Mhm. Okey, Kars ni maksudnya apa Kars ni? K A R S. Apa maksud Kars? Kars. Cikgu tanya murid-murid dalam talian cikgu. Ya, silakan. Oh, okay. Siapa-siapa boleh jawab. Siapa Alif Iskandar kan kat tangan tu? Bukan. Diana ke? Dia yang kat Alif Iskandar. Okey, Alif Iskandar, silakan. Kars, apa maksud Kars? Pemandangan bentuk muka bumi yang fizikal. Memberi pandangan, memberi ciri. Oh, hebat. Okay, membentuk ciri tersebut. Mm-mm. Macam saya kata membentuk satu ciri ni, ciri inilah. Okay. Dalam gua kita nampak stalaktit, stalagmit, sungai, batu kapur. Stalagmit. Okey. Ini membentuk satu ciri-ciri sesuatu kawasan lah. Macam contohnya kawasan apa gurun macam ni. Okey. Kawasan tropika macam ni yang melibatkan batu kapur kita nampak cantik keindahan. Okey, saya nak tanyalah stalaktit, stalagmit. Tit, mit, mana atas mana bawah? Ni ya. Itu. Okey, mana atas yang mana bawah? Firdaus. Firdaus nak jawab. Okey. Stalaktit kat atas. Talak mik kat bawah. Okey. Saya suka. Okay, tik ke atas dan mik di bawah. Okey. Berlakunya terbentuknya sungai mengalir. Okey, mengalir di dalam gua. Okey, itu menyebabkan faktor air tersebut ejen lulu hawa juga. Kemudian membentuk tiang batu kapur ataupun kalsit. Okey. Okey, tiang batu kapur atau kalsit. Saya tengok Firdaus ni kalau boleh jawab soalan ni, saya ingat macam Nabil Ahmad yang jawab soalan sebenarnya. Ada iras tu. Okey. Okey. Pernah masuk gua, Eli? Pernah waktu zaman sekolah dululah. Okay. Tapi luar-luarlah, tak adalah masuk yang takut ni. Okey. Sebenarnya dalam gua batu kapur ni kita kena berhati-hati sebab dia mudah retak, berlakunya runtuhan. So, betul. Sangat berbahaya sebab dia hidup. Proses lulu hawa berlaku, fizikal berlaku, kimia berlaku, biologi berlaku. Okey, saya nak masuk berkaitan dengan lulu hawa, kesan lulu hawa biologi. Okey. Okey. Apa ni? Comel sangat ni, Arnab. Comel. Okey. Saya bawa kapal korek hari ni. Apa kena mengena dengan Arnab? Sebab kita nak korek. Oh. Okey. Kita nak korek batu. Okay. Kalau Arnab boleh korek tanah. Korek tanah. Okey, itu dipanggil sebab kita beralih kepada kesan lulu hawa secara biologi. Okey. Biologi ni adalah ini adalah ejen biologi. Okey, bukan kapal korek ni, kita lah. Kita kena bawa kapal korek dan korek. Okey. Boleh eh cikgu? Ya, aktiviti pengorekan ni dia boleh menyebabkan berlakunya lulu hawa secara agresif. Okey. Okey, contohnya apa? Saya nak tanya murid-murid lagi di rumah lah. Aktiviti pengorekan ni biasanya aktiviti apa? Untuk apa aktiviti ni dijalankan? Ya, dua-dua. Silakan. Berebut. Siapa? Firdaus boleh. Silakan Firdaus. Aktiviti pengkuarian cikgu. Ya, pengkuarian. Kita letupkan kawasan batu kapur, kita nak jadikan, nak ambil batu kapur, nak buat simen. Lagi? Okay. Ada lagi? Okey, Alif. Alif. Alif Iskandar tadi angkat tangan. Saya nampak. Bina jalan raya. Bina jalan raya. Okey. Guna ini juga. Okey. Okey, lagi? Ada lagi? Alif Azman. Pelombongan. Guna yang ini juga. Lagi ada lagi? Bunga-bunga ni malu-malu nak jawab. Ya, ya perempuan. Buat terowong. Buat terowong. Okey. Okey. Bagus. Lagi ada lagi? Siapa? Fatin dengan Liana, Alia. Alia boleh jawab lagi. Apa lagi aktiviti manusia ni?
Banyak. Silakan. Pembinaan boleh juga. Pembinaan okay. Lagi kemudian apa lagi? Itu dia, Alia. Pertanian. Okey, nah, kita okay. Nak ratakan tanah. Okey, cikgu. Okey, baik. Itu kita... adalah secara biologi disebabkan oleh aktiviti manusia. Ini menyebabkan berlaku sangat agresif. Betul. Inilah puncanya. Okey. Okey, okey, baik. Tapi ini baik ya. Ini baik. Okey. Okay. Jadi ini baik dan perlombongan itu pun baik juga. Jadi mungkin secara keseluruhan cikgu mungkin nak rangkumkan terhadap okay. penerokaan kita termasuklah arnab dan juga tu tadi. Haiwan ni adalah ejen biologi yang baik. Dia tak ada masalah lah. Walaupun dia korek tanah, tapi dulu hawa tu berlaku secara perlahan. Tapi tindakan manusia itu berlaku lagi agresif. Okey. Okay? Begitu juga dengan pembentukan di kawasan gurun, tapi tidak dominan. Sebabkan oleh arnab tak ada, manusia tak ada, kemudian aktiviti-aktiviti melibatkan tumbuh-tumbuhan tak ada, air kurang. Jadi dari segi biologinya kurang. So apa yang saya boleh katakan di sini, kesan sekesan dulu hawa ini adalah baik. Namun demikian, kita kena pastikan bahawa ejen-ejen yang menyebabkan berlaku lulu hawa secara agresif tu dapat dikurangkan. Contohnya perubahan iklim. Ini berkait rapat dengan kelestarian global. Kita nak cuba global. Lestarikan aktiviti-aktiviti yang jalankan ke atas bentuk muka bumi kita. Okey, yang pentingnya kita dapat kurangkan. Kurangkan peningkatan suhu penting. Satu darjah pun jangan naik. Pemanasan suhu global lah. Ya, kita kena kekalkan supaya proses lulu hawa berlaku secara semula. Jadi secara perlahan-lahan supaya tidak agresif dan akhir sekali generasi akan datang tersebut akan masih lagi dapat menikmati pandang darat khas yang cantik yang ada di atas permukaan bumi kita. Baik, itu adalah rumusan daripada cikgu. Ya. Mungkin cikgu nak minta daripada murid-murid dalam talian. Okey, silakan. Seorang saja cikgu boleh pilih siapa cikgu nak. Siapa yang boleh volunteer pun boleh angkat tangan? Siapa? Okay. Terhadap apa yang awak dah faham penerokaan kita pada hari ini? Alif Azman ke? Siapa? Alif Azman, Alif Skandar, Firdaus yang yakin okay, untuk membuat rumusan. Kita pilihlah cikgu ya, sebab dia macam Nabil Ahmad. Kita pilih Firdaus lah. Firdaus, silakan. Okey, silakan Firdaus. Silakan, apa yang awak faham terhadap pembelajaran ataupun penerokaan kita pada hari ini berkenaan dengan kesan Firdaus. Kalau apa berdasarkan apa yang saya faham tentang yang biologi ni, kita manusia, binatang macam arnab, ulang, lepas tu apa lagi? Mikroorganisma dia jadi ejen kepada berlakunya lulu hawa biologi ni ya. Nama biologi dia merujuk kepada hidupan apa semua. Betul. Betul cikgu. Okey, okay, betul. Comellah Firdaus ni. Okey, okey. Sebab dia suka arnab. Okey. Okay. Nak ambil arnab nanti saya bagi ya. Okey, baik. Nampaklah mereka faham terhadap penerokaan kita hari ini, cikgu ya? Ya, betul. Okey, terima kasih banyak-banyak cikgu Zaki. Ya, sama-sama. Dan terima kasih kepada adik-adik dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mengkuang, Bukit Mertajam, Pulau Pinang sebab sama-sama teroka untuk mata pelajaran geografi, topiknya kesan lulu hawa kita pada hari ini. Jadi harapnya apa yang dikongsikan oleh cikgu-cikgu, cikgu yang main ular tu tak atas balik. Apa yang kita kongsikan pada hari ini harapnya dapat manfaat kepada adik-adik dan dapat belajar sesuatu daripada itulah. Okey, jadi selepas ini jangan ke mana-mana sebab dari geografi kita akan beralih kepada sejarah pula. Okey, baik. Jadi teruskan menonton Teroka di Didik TV KPM. Bye. Thank you.
Didik TV KPM.